Salam sukacita buat jemaat sekalian dalam cinta kasih Kristus. Saudara pernah mengatakan bahwa jangan saya deh, yang lain saja. Saya belum bisa, saya nggak mampu, saya grogi, saya minder. Kalimat-kalimat itu kita ucapkan mungkin dikala kita disuruh memimpin doa di depan banyak orang, melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan atau sesuatu yang nggak nyaman buat kita di luar hal yang pernah kita lakukan. Nabi Yesaya juga pernah melakukan sesuatu yang pada awalnya dia pikir dia nggak sanggup melakukannya. Tapi akhirnya dia berkata kepada Tuhan bahwa inilah aku, utuslah aku Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhanlah yang memanggil dan mengutusnya. Ketika dia diutus oleh Tuhan, maka Tuhan akan memampukan dia, memberikan dia segala berkat yang dia perlukan, hingga dia mampu bahkan sampai selesai melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepadanya. Jadi saudara, ketika Tuhan mempercayakan berkatnya kepada kita, memberikan kepada kita tanggung jawab tugas panggilan hidup kita, maka Tuhan akan menolong kita sampai bukan cuma kita mampu melakukan tugas itu, tapi sampai kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Pertanyaannya adalah, maukah kita dipakai Tuhan? Maukah kita memberanikan diri dan berkata, Tuhan, inilah aku, utuslah aku, pakailah hidupku. Aku mau belajar, aku mau diutus oleh Tuhan. Tuhan mengutus kita bukan karena Tuhan butuh kita, tapi sebaliknya, kitalah yang butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan memakai hidup kita menjadi berkat. Kita butuh Tuhan mengurapi hidup kita supaya hidup kita ini memancarkan kasih Tuhan, membawa orang-orang berjumpa dengan Tuhan. Kita butuh Tuhan supaya Tuhan bisa menguatkan hidup kita, membuat hidup kita menjadi berarti dikala kita melakukan sesuatu yang berkenan di hati Tuhan dan juga memberkati banyak orang. Apakah saudara mau dipakai oleh Tuhan? Maukah saudara berkata dan berdoa, Tuhan, pakailah hidupku, segala berkat yang ada padaku untuk menyatakan pekerjaan baik setiap hari. Ingatlah, ketika Tuhan mengutus kita, memanggil kita, maka Tuhan akan menyediakan segala berkat yang kita perlukan untuk kita mampu melakukan tugas itu sampai tuntas. Kita berdoa, Tuhan, pakailah hidup kami, segala berkat yang kami punya untuk memuliakan Tuhan. Biarlah kami memberanikan diri, membuka hati kami untuk mau dipakai Tuhan dalam segala kesempatan yang ada untuk kami melayani Tuhan, menyatakan berkat-Mu, kebaikan-Mu bagi orang-orang yang berjumpa dengan kami. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, biarlah kami tetap menikmati berkat kesehatan, berkat pertolongan Tuhan dan kebaikan-Mu di tiap langkah kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan tidak pernah ragu memberkati kita. Dia gak pernah ragu mempercayakan berkat-Nya kepada kita dan juga memberikan kita tugas dan tanggung jawab. Maka kita pun gak boleh ragu. Kita harus yakin bahwa kita mampu melakukan tugas itu dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Jadilah berkat bagi orang-orang yang tinggal bersama kita dan juga berjumpa dengan kita setiap hari. Tetap sehat, tetap semangat, dan kiranya kuasa kemenangan Kristus menyertai kita semuanya. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hati.